Wong tua bengen mah orang nganggo hadis nganggone bari nembang. Ora ana ya. Ayo pada ngaji bareng silaturahmi. Ayo pada niteni omongane para kiai sing bengene nakal ning ibadah beli kenal tukang untal-untal barang pangan kang beli halal. Ayo pada tobat, ayo pada tobat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngaji kelawan niat lahir batine sehat, Allah paring rahmat ning dunya sampe tajaya dilah. Kotir kene sing tapa kuburan dewekan illallah illallah lo cahaya cung kodir iya yot wis cekak anggoning saliramu ngelakoni tapa brataya cung sekian apa kang dadi pengenan saliramu bakal kecumponan wis ora susah sembayang ora susah puasa asal bakat bengi juma gawe tumpeng polet panggang ayam yang kodire kodir kene ya wis sembayange mari jam iyahane ketipu kenang setan gorong-gorong. Duh, wa Islam manjining Indonesia ning tanah Jawa ki Jawane ki wis dudu manusa biasa sing ngeseni iki. Golongane para sang hyang dang hyang markayangan. Sing mangane beli wajar wong sing dipangan. Oh manding Islam manjing tanah Dermayu subhanallah wa siluman sing jaga laut Dermayu butane besa ngalas. Dibeli sanga-sanga sama butane riong. Buta sanga priwene sanga alas. Mbok sing pinggiran plentong ya sewo kan plentong sampai tekan kerangkeng. Ana bira jakang sanga alas butane. Dodo sanga butane riong kan mah. Buta sanga alas wah silam-silam. Siluman kok bisa masuk ya makane Anda bersyukur dua penyebar Islam yang hebat ya kan dua penyebar Islam sing kuat siapa penyebare langsung teka sing tanah Persia tanah Arab siapa kang ana ning wilayah Indramayu bengene ditekani oleh seorang hebat yang bernama Syekh Hasanuddin garis miring Syekh Datul Kahfi atau sering dikenal dengan Syekh Kuro. Ngendi tekane Dermayu? Kerawang, Kerawang sote panggonane kan ka. Awal tekane ning Dermayu. Mana buktinya? Cirebon duwe masalah Dermayu sing mangkat. Pokoke masalah apa wae Dermayu sing nancak tuwa. Cirebon duwe ajar racun menjangan wulung ya gruduk wong Dermayu. Cirebon dilajar apa ngamuke keris sakti kang ana ning Cirebon kang arane naga ruhting Dermayu sing mudun. Pinangeran Cirebon bahkan nunggu gedung jimat kelekak bet mau kenapa naga ruhtingku bengene ula gede dicandak ning Nabi Khidir dadi keris wah itu mustahil apa nek ngajine beli tutup berarti masa ana ula dicandak dadi keris ning Qur'ane ga ana sing awit bengene ga apa aja kan Nabi Musa ku nggawa tongkat tongkate dibalangaken dadi apa ulane dicandak dadi apa dadi ana beli aja ngomong laka kebo sing bisa sembayang ku kebone wong Dermayu kebon di jakan pekandangan kan kebo sing nyantri ning Syekh Datul Kahfi nyantri ning jebog angrum mbayang beli santri kebo kok hati-hati kebone be santri masa sira wonge iya dari ilmu makane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun. Ingkang kula hormati Bapak Camat, kang alhamdulillah sampun samia hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara halal bihalal. Meskipun halal bihalale dilaksanakaken ning wulan kabit. Alhamdulillah. Moga-moga niki pertanda kula lan panjenengan sami ajek ngopeki budaya wong tua kula lan panjenengan sami karanten halal bihalal ki katone mah bahasa Arab. Katone bahasa Arab, tapi bakal digulati ning kamus Arab mangsa ketemuan. Makane alhamdulillah kula muter-muter sing awit wulan Sawal sampai tekan kapit. Acara halal bihalal ki durungana sing ditulis nggo tulisan Arab. Tulisane mekenen kabeh halal bihalal. Kenapa? Karena ketika nganggone tulisan Arab nanti bermasalah. Ki tulisane priwen? Halalun bihalalin atau alhalalu bil halali atau halalun bil halali. Lah kenapa? Karena kien ki katone bahasa Arab tapi ternyata tekane ki sing tanah Indonesia. Ning Arabe dewek laka halal bihalal ku. Jadi halal bihalal nah baka kien ki asale sing Indonesia, maka sing dibuka ki kamus bahasa Indonesia. Ini ki kadang-kadang gulak lan panjenengan samiki ya kaget. Kenapa? Karena kadang-kadang kata-kata Arab digulati maknane ning Indonesia, kata-kata Indonesia dimaknani karo makna Arab. Akhire kacau. Nah, halal bihalal kienki asale sing Indonesia. Menurut kamus bahasa Indonesia, halal bihalal itu adalah sebuah momen saling maaf dan memaafkan dalam kaitan dengan Idul Fitri. Jadi kaitannya halal bihalal karo Idul Fitri. Lah kapan itu terjadi? Ya pokoknya nyambung sawise Idul Fitri, termasuk bulan kapit gaya nyambung santese Idul Fitri. Jadi di Indonesia ya inilah bangsa Indonesia. Ya, momen Idul Fitri ya itu adalah momen syariat. Adapun silaturahmi itu adalah momennya umat. Ya, adapun gawe kupat kuwen mah urusane adat. Halal bihalal ini adalah kehidupan masyarakat. Jadi awas ning Indonesia ki ana syariat, ana umat, ana adat, ana masyarakat. Syariate Idul Fitri, umate silaturahmi, masyarakate halal bihalal, adate gawe kupat. Dicatat, dicatat. Ya, iya, jadi Idul Fitri
syariat, silaturahmi umat, halal bihalal masyarakat, gawe kupat kuwen arane adat. Terus aja ditabrak-tabrakaken kiyengki. Ya kan, ketika halal bihalal ini enggak ada. Di Arab tidak ada. Ya bagaimana ning Arab langka ga buktine Islam menjadi hebat dengan acara-acara model seperti ini. Makane ning Arab ga kudu belajar karo wong Indonesia. Maksudnya Islam yang terbesar dalam data kependudukan dunia adalah Islam yang ada di tanah Indonesia. Ning Arab ya Kang Sok, dicek ning Arab, Saudi Arabia penduduknya pira, wong Islamnya pira, ora ado sing 19 juta. Iran ora ado sing 17 18, Irak termasuk, Malaysia palingana 16 17 juta, Brunei Darussalam ora ado sing 500 ewo wong Islamnya. Tapi Indonesia 183 juta lebih penduduk Indonesia beragama Islam menurut data KTP. Ya kan kita baru 180 juta lebih kan sing data KTP, ngori lok takon ora apa jare ya. Ya iya termasuk kula manjing mene wilayah Kertajaya. Tak cek data Kertajaya subhanallah 100% Islam ki menurut data. Nah bener ta beline layan bu. Kok kita takonnya nih kami Ibnu Sofwan bener belikin ke? Iya, ya beli, ya kun mayam bu kita masih jelas 100% Islam KB alhamdulillah. Lah bener tak beli nih yang kok dicek siji-siji. Ya jangan nih mau Islam, gak Islam apa? Jauh sembahyang beli, jauh puasa beli, ngaku Islam gede, wis menengah. Ya apa aja kang kanggone wong Islam sembahyang beli apa? Anak kanggone apa aja kang kanggone? Rongokaken bisa nih agama Buddha beli manjing mene karena nih kene nih kebek Islam kabe bener beli? Iya agama Hindu beli bisa manjing kenapa? Nih kene nih Islam kabe termasuk sing beli sembahyangnya beli. Nah berarti ya lumayan kanggo ngebek-ngebek kiga alhamdulillah. Tapi bermanfaat, insya Allah ana manfaatnya. Dan itu akan menjadi tugas sekulak lan panjenengan sami. Untuk apa? Untuk menggiring mereka kembali taat kepada Allah subhanahu. Dengan cara, ya sing sopan, sing santun. Ngajak, mangga, tapi ajang ngejek. Ngerangkul, oke, tapi ajang mukul. Jare bahasane wong tua, priwen carane kira-kira banyu bening kena. Wah ya sing penting mah iwake kena kabe ya gampang diportas. Ya tapi akibate banyune keruh, suasanane kacau, masyarakate geger ribut pada tukaran Indonesia. Alhamdulillah. Senajana Islame pirang-pirang bentuk maceme, ana NU-ne, ana Muhammadiyah-e, ana Asyadatene, ana Asyadaliyah-e, Muka Safa Arifin Billah dan lain-lain. Ternyata alhamdulillah ning Indonesia tanpa keributan dan peperangan. Beli kaya Islam ning tanah Arab, mung ana loro Sunni karo Syiah, perang bae sampai sekian. Iya, bakal wong Arab bakal tersinggung gulet. Angkat senjata, dibom. Indonesia, makane wong kana kongkon nyonto ning kene mah bagian Islam ya kega. Beli lok perang, mung sekedar neng-nengan kah. Ah, iya ora kan ya. Iya, alhamdulillah. Perang boten. Ora biasa-biasa bae, ya, paling sindir-sindiran melalui mik. Iya, ya wis biasa kaya kono. Ora gawe geger, ora gawe. Makane kenapa Islam di Indonesia ini menjadi hebat karena momen-momen yang seperti ini. Anak halal bihalal, anak muludan, anak rajaban, manusia dikumpulakan dadi siji, diaduk kembulakan maning. Kenapa? Karena syarat untuk menjadikan manusia itu bersatu
adalah sering dipertemukan dalam kehidupan. Manusia dadine blagah, dadine sombong, dadine sobot. Kenapa? Karena blilok ngembul karo wong. Bakal wis dikembul model kaya kenen wis beli keciri. Endi sing sugi, endi sing larat, endi sing pejabat, endi sing rakyat. Semuanya sama dodoke. Alhamdulillah. Manusia dadine blagah. Kenapa? Karena blilok ngembul karo wong. Perangsane kita kang paling ayu dewe ayu sote ning kene metua sing jaba masih akeh wong ayu daripada sampeyan iki. Ya iya ayu sote ning Kertajaya ora ya. Ya baturane karo cari ini ras ingkem sing biasa ngoyos kah. Dodok ya ayu dewe kesrok. Iya. Tak sekali-kali ngembule mana mengartis-artis dodok yang ngiringannya dia nani via valen tewas lah kapapane serok. Iya ya iya serok bae sampian waktu arpan mangkat kakelingan gle arpan mangkat mene kadang dan norakan lah kudung papat dijejer sampian ayo iya gle ngoyo dicacaki kabe orak lambine nenggokin cacak kudung serok gebok-gebok. Ya wis pantes jek ini kudung ki ora dideleng karo klambine ih ora mecing jek kudung ki gletak tunda maning ora kana ya iya dinggo maning kudung sijine hebat gebog ya pantes jemung sayang warnane kuning jek kaya arepan kampanye jek kita akhire gletak ditaro maning akhire kudung kun kan sing dinggo. Iya begitu sampian lagi dandan ning adepane kaca prangsane wis ayu durung. Ayo, ya kan? Wis cantik dorong. Cantik tapi begitu mangkat mengajian dodok krek celinguk ci bagus kan karo kita. Iya. Celinguk maning mana ala ayukan karo kita. Ketika sampean menemukan orang yang lebih cantik daripada dirimu, masihkah kamu sombong dengan kecantikanmu? Ndeluk ya waya lah. Ya ayu sote masih ngumah ngusisi umah lanang kabe ya ayu dewekan waya metu ning jaba ternyata masih banyak orang yang lebih cantik makane bari aja blaga ku ngembulak karo wong dadine sok ayu sok cantik kenang apa blilok ngembul berarti bocah kunku. Ya itu di dalam kehidupan kan seperti itu. Ana wong rasane kang paling sugi. Kenapa? Karena perangsane sing sugi dhewe ka metua sing desa kene. Masih banyak orang yang lebih kaya daripada dirimu. Sugi sote ning kene, metua srog jampa, durung sepira dunya nira. Woyah kita majekang, wulan mau tes tuku motor, wingi tuku mobil ora aneh, kredit gak gampang sepiyen. Ya kan bakana mobil teka motor teka sing titenku. Titenana be. Ya. Sing ndi ya serok be titenana baka ana plate putih tulisane abang E180XX kredit berarti kan. Bakal lunas mah ye biasane. Iya serok be titenana wah kita mah ya iseng kah ora ya. Yang kita ne dewek kredit ku teka ku XX lah iya sen ya. Iya, bakal sing X ya biasanya bayar separo kan? Ya kaya pun mah. Iya, dia ya maka nih yang zaman segini subhanallah ora beda pira mobil kontan karo mobil kredit. Sing kontan klaksone munine tin, sing kredit, iya. Kapan-kapan mau usul di kabang dealer gencak konon baka sing kredit ku klaksonnya ku aja tin dit konon kah lewat ini jangan sok kaya. Kenapa anda merasa menjadi sangat kaya menjadi merasa paling kaya karena blilok ngembul karo wong makanya ngembul durung sepira dunya niraku. Nah, iya termasuk sing pinter
Iya, kita ngerasa hebat, ngerasa pinter ning kene nek kita wis khotbah ning masjid, ngimami tajuk, majelis taklim tak isih. Pinter-pinter sote ning kene, metua menjaba, cerak ngembulan ning pondok pesantren, kempek buntut karo Kiai Said Aqil, karo Kiai Mustafa. Tewas lah kapapane. Pinter sote ning kene, bakal ceramah maning-maning kola, maning-maning kola. Yong je hebat temen kader sing rongok akan tradisi. Ratiman sing waca Quran bae ora bisa dadi perangsane Quran kabeh maning-maning kola sampe peragat kola dikurasi kabeh. Tapi ya kadang-kadang kola maning kola uyangger beli paham. Makane ini adalah salah satu cara wong tua kula lan panjenengan sami ndadekaken anak putu bersatu. Dengan cara apa? Sering ketemu, alhamdulillah. Begitu gruduk ning kene wis laka beda laka, kacek sing maune geger, sing maune ribut, sing maune tukaran gara-gara milik kuwune beda ka, ternyata bengikin dodoke iring-iringan sira tek deleng ta. Iya. Begitu waya lirik, ci dudu bal arep ngali lah ka kursi maning sira. Ya hari meneng bae ya musuh maune ku akhire ya ngelengeh ke mengkita bae wonge ku ora karo miringane ku ora kandak-kandak meneng ajang gulati wong dikane kemane meneng dikame culengak cilik kok ngulatine wong meneng kin mau wis kanda tempo mau bagi jabur ga iki je jabure. Wis jekadur kubune sing dadi kan wis iya jesira kita kutiwas ngancil-ngancil jekan. Jadi dengan anane acara model kaya kene alhamdulillah. Jadi apa aja ya makane halal bihalal dikembul dadi siji ki. Beli model kaya kene wis beli dadi wa beli dadi dalam kehidupan kita wong modern mau wis misah bakal wong sugi yang ngembule karo wong sugi wong melarat ngembule karo wong duh mas aja kang srok di tenana kapan delengan bakal ngater pengantin srok delengan bakal wong sugi metune ning ngarep mobilnya bagus-bagus iya beli sing melarat paling oli odong-odong ning guri kirama iya. Wes wodong-odong mobil truk kan. Lah ya iya wes sing suki mametune ngarep gawane ga Alphard, mobil ras, Fortuner, apiki. Dandane ya rapi wong sugi ora genahe enak jabure, enak manjinge mobil ras klambine ngecing dodok surat jabure jeruk gedang ya mangkat ngater pengantin brebet mobil santer gemak klambine masih woto tekan genah tinggal kari cingkret mene rapi maning iki sing numpak truk sing umah medandan wani rapi surian ora ya iya nganggo sendal mobil truk santer rambute pating blarat halo iya tekan kana wah wis ora kedeleng wong sira jaburane boro-boro gedang boro-boro jeruk wong numpake truk paling gawane tahu brontak sing ceplike gede-gede iya sing dipangan ceplik dikit prauk waya mangan tahu mobil kebludruk bluk tahune mencelat maka tahu kari siji-siji nek ceplik wis dilegor kan ada dicangkem ki panyar ponyor nang kepedesan nah iya ari wong sugi menumpake ning ngarep mangsa ngarep tahune melesat sing tahune melesat ki sing larat wayahe mangan tahu kesenggol murak kepedok iya. Ya iya begitu wayahe mudun sing ning mobil bagus mah cingkret sing mobil truk subhanallah wah mudun berebutan sendal sing maune ijo ke ngahali wah sijine abang sijine ijo
Enda-enda sih ngerasa sama gemuyu dewe kader kah? Iya aja kita lagi ngater pengantin mengmana kaje? Korup je sendal jerah. Lah maksud deh, dalam kehidupan dunia modern kula lan panjenengan sami ternyata alhamdulillah masih ada sistematika kumpul bebarengan bareng Kanjeng Nabi ne jelas ndawakan man ahabba ayyuba satolahu rizquhu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah man ahabba lahu ayyuba satolahu rizquhu sapane wong kang pengen jembar rezekine pengen dawa umure apa jare Kanjeng Nabi syarate kongkon nyambung tali silator rahmi kunku menurut hadis kunku iya wong tua bengen mah orang nganggo hadis nganggone bari nembang orang ana ya ayo pada ngaji bareng silaturahmi ayo pada niteni omongane para kiai wong silaturahmi nambah rejeki umur bakal ditambahi asal kita ngerti sing bengene nakal ning ibadah beli kenal tukang untal-untal barang pangan kang beli halal ayo pada tobat ayo pada tobat Allahu Akbar Allahu Akbar ngaji kelawan niat lahir batine sehat Allah paring rahmat ning dunya sampe tajaya dilawat nah iya yo pada ngaji jalin silaturahmi karena dengan silaturahmi rejeki dibuka dening Allah subhanahu sing endi dalane je kang buka rejeki kaitane apa karo silaturahmi. Oke. Okay. Lebendi je kang kaitane antara rezeki karo silaturahmi, kan rezeki sing bagi Gusti. Oke, okay. Iya sing bagi rejeki ki Gusti. Tapi senajan sing ngupai rejeki ku Gusti Allah, beli sing langit ngedebluk ning ngadepan. Tapi dibagi melalui makhluke Gusti. Sing malaikat awal kang arane malaikat Mikail apa tugasnya Mikail bagi rejeki karo udan sing malaikat Mikail dibagi bagi langsung ngembung uonge apa melalui makhluk makhluk ya sing ngupai rejeki ning kita ki sing katon apa sing ora katon sing singkaton singkatone sing sering ngupai rejeki ning kita ki sing kenal apa sing ora kenal sing kenal berarti semakin sampean akeh kenal karo sepepada manusia berarti semakin banyak kemungkinan kamu mendapatkan dalan rejeki carane ya sing akeh kenal karo uang sing endi jek kang bisa kenal karo uang silator rahmi sok lamun Sekertajaya dadi batur kabeh dadi sedulur kabeh kebuka dalan rejekine dagangan ake bature ake sing tuku rejeki dodo tapi nalikane sadesa laka bature dagangan apa serok bangkrut bangsa murunga ya kenapa ya karena arep siapa sing tuku apa maning ketika pola pemikiran kula lan panjenengan sami lebih ngunggulaken endeke wong sejen ya pola ekonomi kerakyatannya akhirnya mampet maksudnya jangan ya sok baik ketika ana wong dewek sing warungan digawe bangkrut ning tangga-tanggan oh jare siapa ya sok baik ketika tangga sing dagangan bakal waya utang mono waya tuku halo anak yang kena si mkonon kok enda bari krungu tuman menusa kaya kini
Loh, kenapa perekonomian kita kalah dengan orang lain? Karena sistemnya kita nih makonon. Baka wong dewek sing dagangan subhanallah, baka nganyang kita menang. Benar? Tapi baka tukune ning Alfamart ning Indomart wani beli nganyang. Kenang apa baka ning Alfa beli lok nganyang? Pada beli barangnya. Kenang apa baka ning Alfa lakasi nganyang? Maksudnya Alfa ini kayak wong ndi? Kenal beli karo wong sing duwe Alfa. Kenang apa beli jaluk susuk temenan? Ari karo wong dewek nanyange temenan tuku sabrang ning Yogya bandrol 1000 wani nganyang. Kenang apa baka karo wong dewek kok sing nganyange wani nretel. Pira je sabrang 50 kok sing larang payah je 50 je sira. Kadroli ngundu dewek sira kok. Ya aja saya kerja ngadulnya wong ngundu dewek mah pira 30. Akhirnya belenakan karo tangga ya wis jam 30 ditimbang kretek sekilo begitu waya balik ibari nyerowok imbo jakin mati. Serok sing endi kongkon dagangan beli gelis bangkrut kaya kene. Wis karuan dibuntel sekilo ne 30 ngimbue secerowok waya rogo ae jek lalen je duite beli kegawa jisira. Utang tak kontan. Akhirnya kenapa warung-warung ning desa gampang bangkrut? Karena ternyata masyarakat yang ada di sekitarnya tidak pernah mendukung ekonomi kemasyarakatan. Kene jagat dadine beli maju-maju. Makanya sering dikumpulakan model kayak kenen supaya apa? Supaya masyarakat ikut cerdas. Karena untuk menjadikan kesejahteraan di dalam kehidupan itu tidak ada cara lain kecuali dengan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Jare siapa? Itu yang dulu pernah dilakukan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat cukul lahir ning Mekah, dewasa ning Mekah, pengen dandani kota Mekah. Kebingungan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ning Mekah wonge goblok-goblok, karepe dhewe. Nggih, kita kandha mekene ndaranane anti Arab maning kene iki. Angel kah kandhaku? Iya kan ning kono ning sejarah Arab pada waktu zaman Nabi ning kono kan zaman jahiliyah ku apa bahasa kene ne? Zaman kegoblogan. Wis wonge goblok-goblok ngancin baik. Ning Mekah, kandang Mekah dikasih ngerasani yang ngancil mani. Kita malah lagi kandang ning Mekah, nung Mekah ku wonge goblok baka wong goblok ku gampang tukare urusan ayam beli balik betanggane dicobragi kabeh wong Mekah kucah. Iya baka wong goblok memang konon. Iya urusan pilihan kubu sing dadi sapa sing rajeg-rajeg kan ora terima kita mah krajeg di dalane wong Mekah kuwa. Kita mah lagi kandani Mekah konon baka pemilihan kepala suku kah beli dadi rajeg dalane ku ning Mekah ku bengen kunku. Iya ning Mekah mah konon akhire datang Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah priyen dangdani wong model kaya kene iki. Kadur urusan pitik be perang. Ya urusan bantuan be geger wak sampe tekan RT kudu disewoti kabeh. Iya ini Mekah kok wak. Iya sampai tekan Kanjeng Nabi ngadep karo Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah priyen kin dangdani wong ki. Akhirnya Kanjeng Nabi mangkat tapah brata ning Gua Hiro. Kita ngomong tapah brata salah maning kon energi. Masa jin Nabi Muhammad tetapa kaya Raden Sandiwara jekun. Ya emang Kanjeng Nabi ning Gua Hiro ngapain? Nekeran. Ya ora wa tapa ngadep karo Gusti Allah. Ya Allah, aku memohon solusi kepadamu bagaimana menjadikan umat saya ini maju. Pirang dina? Banyak riwayat yang menyatakan patang bulu dina, patang bulu bengi ning Gua Hiro. Tapa Nabi mah digabori lok tapa.
Weru jagat entes tandur utang pirang-pirang. Ya ora kudu dedek bae weteng. Mu nabi metapa wa. Sampai pada suatu masa nabi didatangi oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, siapa? Jibril alaihi salam. Begitu mudun celuk kaget Nabi Muhammad gemeter. Oh, bayangin wa, Muhammad Rasulullah be ketemu Jibril ku gemeter. Muhammad kene klenger sira kukurane. Mangane belajar ilmu tapa brata kudu ana guruwe kening lebak yen. Ngomong Jibril teka apa maning sing teka setan gorong-gorong. Oh. Ngarang bener sing ngarane setan ku seneng banget mbebeda wong tetapa. Makanya bakal ngaji zikiran wis mulai masuk ke tatanan alam kuduana sing sing bimbingnya aja pating keratak karepe dewek juara menggunung cupang papa ningkana dikongkon sapa pengen mencari solusi begitu teka jine ngelemprak serok ukurannya ke ilo ke wong puasa tapa dadini edan ginangkin yang itu. Yang aja maning pun tingkate sampean wong Kertajaya jamane Syekh Abdul Qadir Al-Jilan iku sing cekake dudu malaikat dikit iblis dikit. Makane anak kalimat man ta'allama bila syaikhin wa syaikhuhu syaitonku sing belajar ilmu zikiran ilmu wiridan kudu ana guruwe. Supaya apa? Supaya weruh sing teka kimale kata setan gorong-gorong. Dong aja maning tingkate kita si Abdul Qadir Al-Jilan lagi ning tengah padang pasir, lagi dikiran illallah, illallah, illallah langsung lob cahaya. Ya Abdul Qadir, al-an qad halaltu laka ma qad haramallah. Hei Abdul Qadir, sekian apa sing mau dilarang ning Gusti Allah oli kabeh kanggo salirane. Yung Syekh Abdul Qadir pinter ngajine suwe. Wah wero yen sing teka duduk malaikat langsung cak sandal eksa ya lain. Nyingkir cerongo bahasa kene ne kuno wa. Iya eksa ya lain. Setan keplayu. Loh kenapa beli bisa diganggu? Karena Syekh Abdul Qadir alim, ana guruwe, ana sing bimbing, bimbing. Serok Qadir kene sing tapa. Kuburan dewekan illallah, illallah, lob cahaya cung. Qadir. Iya yot. Wis cekak anggoning saliramu nglakoni tapa brata ya cung. Sekian apa kang dadi pengenan saliramu bakal kecumponan. Wis ora susah sembayang, ora susah puasa, asal bakat bengi juma gawe tumpeng polet panggang ayam. Yang Qadire Qadir kene ya wis sembayange mari jam iyahane. Ketipu kenang setan gorong-gorong. Makane-makane hati-hati. Kanjeng Nabi begitu ditekani malaikat Jibril pada kaget. Mati-mati sing gigil. Ya kan sampai ning riwayat sejene kan sampai balik tekan rumah ketemu karo istrine masih gigil-gigil terus ngucap ya Khadijah zammiluni zammiluni. Khadijah kamu lana kita, kita ngati si belenak, sing endi si kang, sing gua iro, nang apa mbuh kita kaya nema kesambet. Apa sih di Khadijah dawo? Beli mungkin. Khadijah wong cerdas, wah. Begitu laki yang ngomong kesambet, beli, mangsaha, dika kesambet. Wong loman, wong boral, dermawan, karo tangga, akur, karo sedulur, harus beli mungkin setan itu. Kecuali sing medit bokap, gini. Khadijah mbah, atau enggak mungkin, enggak mungkin. Wis kok tenang. Kok tegawa mang sedulure? Sedulure kita. Nabi apa yang diterima pada waktu di Gua Hira? Kalimat awal wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril dawo, "Ya Muhammad, ikra." Nabi Muhammad ndelongop. Apa bril ikra ikra? Wong kita ora bisa maca. Arep maca apa?
Ya Muhammad, Iqra dibaleni maning. Ing dalam riwayat 3 kali Jibril mengatakan Iqra. Kalau kamu ingin mengangkat masyarakatmu, umatmu, maka jadikan mereka itu cerdas, maka belajarlah, belajarlah. Ya kenapa? Karena untuk memajukan masyarakat ya minimal ya harus cerdas dulu masyarakatnya. Wah ya cerdas aja cekang kalau fasilitasnya enggak ada, infrastrukturnya enggak dibangun, enggak mungkin bisa maju jare siapa. Sehebat apapun infrastruktur, sehebat apapun fasilitas, ketika masyarakatnya bodoh, maka fasilitasnya yang akan hancur. Melingandel sok delengen. Pak Camat kuwu menggagas priwen kira-kira bongas padang. Akhirnya pasang penerangan jalan, lampue, nggal pojok, nggal gang, pasangi kabeh. Yang masyarakatnya goblok, lampue dicolongi. Coba bayangin. Terjadi mboten? Jalan Pantura itu dikasih lampu supaya jangan ganggu PLN. Maka lampunya pakai solar cell. Segini petang ribet, kena ngapa? Aki nentok dicolongi kabeh. Ya iya, ya kena karena masyarakatnya bodoh. Gawe dewek beli, iya kan? Ternyata ngerusaki. Nanti gawe kaken jembatan bau di poteli. Lu kenapa? Ya karena masyarakatnya bodoh. Maka wong bodoh sangel diurusi. Datane wis jelas, sing dianjing akan nomor KTP. Weru dah dewek kayak orang uliku, sasa. Nggal HP di gelat ini, dia lengan anjing dan nomor kini, anjing nanti. Yari laka malaka bae, wah wis. Ngoto, caking kuwune, wah kuwo sing salah kita dinek. Ya, wis kuwo angel ngumbangane RT, ora katon apa teh, kitaku. Ari wayah pupukan mah kepupuk, bagian mah batin je kita. Ya RT delangap dulu ngop salah apa dosa apa riam. Kader gaji 3 bulan sepisan gari ora diandeg ning kanane gimana? Iya. Disengor-sengor subhanallah. Kenapa? Bodoh. Beli weru yen kun kuwi sanda datane. Ya tapi kan bisa dia ya, bisa kuwo ngusulaken aran kien kien wis sugi coret kien wis sugi coret dianjing aran kien aran kien aran kien aran kien diajokaken yong balik maning aran kane metu maning je paham ning data-data model mekonen ku ya kaya sampeane bakal sing cerdas ya wis bokat duduk rezekine ya kaya sing sugih ngerasa kita sawai amba duwe mobil masih oli kartu mekenen merek blingko wowo salah gini masa kita masih oli bagian kita wis sugih ana ning kene sing mekonen ku laka kaya paingan jagat turut gawa sing sugih tempo oli kun alhamdulillah ci alhamdulillah. Ya Allah wa ya kalem blisin kami lu ngantri neku. Waya mangkat gawane motor Nmax golange gede dodok ngantri. Tanggane metu blados lagi apa jeji? Aduh kaji pisan wa ya Allah. Ya enak ya karena ketika orang itu bodoh dia tidak merasa milik siapa yang dia makan itu. Ya, kaya sing oli bagiane yang ningkana kita bagihi 600-an kuah, kongkon tuku beras, tongkon tuku lawan, dikane sawise oli manjinge mengalpa, entok dinakuen coba. Halo, ana sing beli manjing mengalpa, alhamdulillah aja 600 lunas jebang si jima keke. Akhirnya bantuan gelontoran teman-teman tetap masyarakatnya ya kayang konon. Loh kenapa? Karena durung cerdas. Durung ngerti endi sing perlu, endi sing penting, endi sing ora penting. Ya akhirnya ketika masyarakat ini belum cerdas, belum bisa membedakan mana yang penting, mana yang terpenting, mana yang tidak penting. Uripe kacau. Kenang apa uripe kacau, orang bisa bagi duit. Terlaki ini oleh penghasilan pas-pasan semono. Gak bakal ditanggap ningan.
Ya punten kin mah. Kaya sing wadone beli bisa ngijrah ngemet pian ngemet pian ngemet pian. Kurang ngemete mengbang. Mending ngemet bang ari wara-wara ning lakine mah beli. Malah bang sari ae dia omong kon ini bakal nagih aja menguma aja ya. Ngarep ya ngarep engko duwite ning kono tek titip nah kita. Anak ning kene sing mekono engko. Anak teka wong iki. Leban dirang jodoke wong kaya kene. Yang pada akhirnya sing gawe putek dhewek, sing gawe ruwet. Sing disewoti lanang. Wong lanang apa lebih sama kaya. Cengak cenguk cengak cenguk. Iya. Ngumbangi membeli wani. Curit-curit pojok bari nembang. Laki kaya kucing gering. Pawan ringkel bengi melangkring. Beli mikir rabine pusing. Kenang setor utang bang. Sing lanang ya, ora diladeni pujare kono utang-utang ira sing met kudung sira sing papak perepek kita priwen awit ya. Ya di Jakarta cerdaskan kehidupan masyarakat. Maka belajar itu adalah kewajiban yang pertama dan utama yang hari ini dilupakan oleh umat Islam sendiri. Hampir umat Islam hampir menyatakan belajar tidak wajib. Hampir kita. Masa aja Kang Sok. Kalau orang itu sadar ini wajib, pasti ketika dia meninggalkan pasti merasa bersalah. Contoh, sholat 5 waktu. Kabeh wong Islam ngerasa itu wajib. Ketika wis jalanakan sholat 5 waktu, suatu saat, suatu hari, subuh rada kawanan, ngerasa salah beli. Ngerasa, kenapa ngerasa salah? Karena sadar itu wajib. Puasa nih bulan Ramadan, ketika wayahe Ramadan, puasanya batal, ngerasa salah beli. Kenapa ngerasa salah? Karena sadar yen puasa itu wajib. Tapi baka kita orang belajar, orang ngebet buku, orang jamiahan, ya orang-orang ngerasa seolah rapat, selamat. Ya kenapa? Karena enggak sadar bahwa belajar adalah kewajiban. Jelas? Lah iya. Yo, ya karena memang dia ini kekandangnya sembahyang baik, termasalah itu mah. Iya. Belajar-belajar kan beli di kandak-kandak kan ini kewajiban yang pertama. Makan kulan yang kanak-kanak bakat tak takokakan sebenere sun. Berat endi siksane uang ninggalakan belajar apa uang ninggalakan sholat. Ayo sir sejen jawaban. Ya. Berat endi siksane uang ninggalakan sholat kang 5 waktu apa uang ninggalakan belajar. Ninggalakan sholat. Oke. Okay. Yuk ditung. Cih, dihitung ya kan bakal wong cerdas ngomong tuh berdasarkan data dan fakta. Yuk dihitung yuk. Nalikane kulalan panjenengan sami ninggalaken sholat siksane ning dunya apa ning akhirat? Ning dunyane? Ora, oke? Berarti siji ta loro? Siji ning akhirat. Baik, oke? Oke. Tapi nalikane kita ninggalaken belajar siksa neki ning dunya karo ning akhirat. Loro. Jadi berat endi iki? Ah, saya robah jawaban, robah. Ya tapi jekang salat itu rukun pertama. Awalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-shalah. Wa idza saluhat salatu saluhat sa'iru amaluhu. Salat itu yang dihitung pertama kali nanti di akhirat. Kalau salatnya benar, maka semua amalnya bisa benar. Oke, kita wis apal hadis kun sing ngewit bengen. Tapi pertanyaannya, sampean bisa salat awiti apa? Lamun beli belajar? Berarti berat endi? Nah, roba jawaban. Kin arane ilmu penggiringan opini ki Pak Camat. Enggak maksudnya isa
bakal wong ora ilok belajar sing awit cilik, ora ilok sekolah, ora ilok ngaji. Uripe dadi wong bodoh apa dadi wong pinter? Bakal wong urip dadi wong bodoh, gadange seneng ta sengsara. Kesiksa beli. Wis karuan ning kene nek kesiksa tekan kana digebugi maning bocah iki. Lah, kenapa? Ya, karena di antara dosa-dosa mungkin bisa dihapus dengan istighfar. Tapi maaf, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar. Dosa apa aja, Kang? Dosa goblok. Beli bisa goblok, astagfirullahaladzim. Beli dihapus. Bagaimana cara menghapus dosa bodoh? Adalah dengan belajar. Adapun wis belajar angger goblok, berarti selesai urusan kita. Bonggane Gusti Allah ngupai otak emung secimit. Belajaran teman-teman goblok ge. Ana ora kan ya? Ana. Diwuruki kul huwallahu ahad. Huhahad. Hu ahad. Huhahad. Hu hu a a had had. Hu a had hu ha had wis sange. Ya makane. Lihat, dosa itu tidak bisa dihapus. Bahkan dosa bodoh bisa dihapus dengan apa? Dengan belajar. Termasuk dosa duwe utang. Duwe utang 10 juta apa bisa dihapus karo istighfar? Enak temen. Utang 10 juta, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ora lunas. Dosa utang bisa dihapus bakal sampean duwe keniatan nyaur. Utamane niat, makane bakal ditagi aja ngancil. Mau bakal ditagi malang kerik, aja melang. Kader utang semono, idi kalem blisin. Ngomongi je aja melang ya sira sing utang ora melang ora apa sing melang ku sing utangi ngaco sira mayongan ka aja melang kadur utang semono mah tak sauri mangsa burunga ya mangsa melang sing melang sing duwe duit melang beli bayar sira nek. Nah iya debaka wong wis duwe utang subhanallah mbu sakti ki sing endi ilmune ki. Nomba kawis duwe utang ki kaya duwe Haji Ali Munan ka pacan mah. Iya durung suwe ana dilirik ketemu lah ka baik. Udah makan nih. Ya. Jadi balik maning. Ya mana aja kak. Maka yang terpenting itu adalah belajar. Maka wong ora belajar subhanallah wa. Hanya ada dua orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Satu, orang yang beriman. Dua, orang yang berilmu. Jelas ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bakal wong imannya kuat, ilmunya kuat. Menggawinnya santai. Beli bakal dari wong sengsara. Beli ngantel sok, titenana. Ngendi usarap ning dibain. Delenge. Sok. Ning kene desa Kertajaya, ning Bongas, ning Gebang Mampang, sama Krombeng, Delengen, Indramayu, dunia. Baka wong imane kuat, ilmune kuat, uripe santai. Menggawene katone glang-gleng, tapi mangane lawu deng-deng. Kenapa? Imane kuat, ilmune. Tapi baka uang imane langka, ilmune langka, yakin uripe sengsara. Menggawini medudul kayak kitiran, unjal-unjal lengkak, ngkuk, mangane, angger lawu, kerupuk. Ya tapi majekan sing penting majekitane rosak, masih bisa menggawe, baka kerja ngandalakane tenaga, ngandalakane otot. Subhanallah, wah. Arane kerja keras, baka kerja keras hasilnya cuma tibang pas. Beda karo kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apa maning kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Sok catat boko tarap gawe status ning Facebook. Kerja keras hasilnya tibang pas. Kerja cerdas hasilnya lebih luas. Kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Contoh aja Kang, contoh.
wong ora sekolah ngandalakene tenaga anak panenan mangkat esuk gulata ngarit fat sat 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 ngunjal waya beduk ngantem menggerabakan gerata 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 sore nembe nyatu wong loro begitu nyatu ditimbang gabah semana akeh yang sing akeh kanggo majikan waya nyatu mah olie mung sekintal koje akeh jora sekintal tira telung atu sekot batang-batang atu sote garing wa la ilaha illallah dika mengancil baeka bakat telas kusora dosing telung atu sekot ya ya koje anake telung atu sekot jare siapa kerja keras tibang pas oli duit telung atu sekot grembol digawa balik waya kreot membuka lawang elisi ana papat sirako ayo ya beli sandiwara cek ini tangga kulon makin akhirnya luwi tak kurang kerja keras hasilnya tibang pas dari duit ke duit Jerman dijejer-jejer dewek ngebeli keduman iya iya itu kerja keras. Gawes cekan kita mah beli ning pari, jebeli paninan, melune ning proyek, sok melu ning proyek, ngunjali watu. Ya, watu sing truk dudu-dunakon, tukang sor dipilari. Yang kerja keras mentok 200 bayaran ka, gamangan dewek kunku. Bener? Truk kerjane kerja cerdas. Sekalipun pada ngangkat watu, bayare jutaan wa. Loh, apa watu sing diangkatnya gede orang malah cilik watu sing diangkatnya sepentol kerek diangkat tapi bayarnya jutaan kenapa? Karena sing diangkat batu ginjal jelas kerja keras hasilnya tibang pas kerja cerdas lebih luas ceret jut sing angkat ikut terus iya enggak ya iya maka wong kerja keras wong goblok ngemek bokongnya bocah wadon tampaki suruh kukurannya iya beli tapi bakal dokter sih ngemek ayo suruh saya buat beli suruh loh ya kan ilmu ilmu yang membedakan segala sesuatunya adalah ilmu maka kerja keras ini ialah keregane grudug sampian makat ngaji teka kabeh ning kene ya sing bodoh teka sing gawa ilmu teka sing bodoh nguri genae kursi beluru dewek dikaki sing pinter delengan wa kursine bagus-bagus jabure jejeg lah beda-beda wa regaku sampian ning nguri mau wong goblok paling jabure dibalang-balang nabae iya teka mene dundang beli di kaki ora teka dewek balik dewek di depaka para DKM 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 apa maning pak camat dundang anak SMS ya di kauli SMS ora di kam nah iya ya sing oli sing bating ya malah ada sini renja-renja undangan lah kapal lah kita mau pengen meru cekang ustadz kayak ngapa cira ya ayo anak beli makane begitu sampian kang ora diundang begitu pragat pengajian balik tingkelayap karpe dewe tapi bakal sing diundang yang kok dikit iya kan lu siapa ya tukang soting tukang son kok dikit bayarnya nembe separuh jura lah iya kenapa? Karena dia datang dengan ilmu maunya kan perjanjiannya semono panggung semono, son semono kan tau bayar semen iya kan? Beda kalau sampean balik loh yang lulus tukang son yang kok dikit ditung maning jor nah ya iya aja mendelik bayar tukang son maning mendelik emang kita apa aja kita mah dibayar gak ngunjali salon tekane sing ngawit sore masang panggung ya iku sing dodok ning kursi ngunjal beli apa beli ketemu dodok ngomong ngemik-mik reang iya
bayarane ya kaya-kaya mah tiga kali lipat sing riang jekun. Ya kan makane kan beda, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja cerdas terbatas bisa naregane kan maune. Iya kan? Paling mentok jejeg sesuai karo kwitansi. Biasane mah kurang, ya masa aja kan kok pengajian ordan yang anyang yacan. Ya, mentok-mentok ge. Pas sesuai dengan kwitansi, terbatas lho. Terbatas masih kerja cerdas, bakal kerja ikhlas, enggak terbatas kita mah beda, Pak. Nah, bisa jadi bayaran son karo bayaran soting dadak nasi jik kita dewek anak kita. Ya kaya-kaya kun mah. Kaya-kaya semono neka. Iya. Iya, ini contoh kerja keras, kerja cerdas, kerja sok milindi. Kita mah jemili kerja ini boro-boro tekan ikhlas, cerdas be durung je. Bakal pengen kerja ikhlas, cerdas dikit. Lu kenapa? Karena sing aran ikhlasku enteng kacape. Bakal beli dilatih dikit mah. Mengakui Gusti Allah sebagai Tuhan yang berkuasa be susah banget. Ya bagian Gusti Allah kuasa gak bakal laki ke korak ono dadi siapa sing kuasa. Lah makane mengakui kekuasaan Tuhan apa perangsane gampang. Maka wong cerdas marada keder. Diko ya kita mengakui ngakui leban dine enggal dine dipoyoki bae je Gusti Allah. Kapan je moyo kelakana lagi minggu mau kengrecek bae udan jagat apa sih ini? Ayo ya beli. Iya ora kana kemis mau ka jagate udan glandang. Bulan Juni Joko Sudan orang mandek. Ayo ya beli. Ajar bab ketiga lah kau dan udan acan. Apa beli tengah karo Gusti Allah. Lo ayok ya amat Gusti hari makinin mah. Udan orang murag acan. Akhirnya digawe Gusti Allah sedina udan sedina beli sedina udan udah ngake. Lo wis leglok di sila jagatik. Jadi Gusti Allah ku salah bayar rupanya mah. Lina makane. Ikhlas juga perlu latihan kecerdasan. Ya, bagaimana aja kan melatih keikhlasan ya ora angel wa. Oh. Gambar apa? Warnane apa? Warnane? Yakin? Sampian wani ngomongkin warna ireng gitu dibayar belum? Ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena memang nyatane ireng. Lamun ngomong putih dialog-alog ku beli dikak. Dialog-alog ki apa? Buta warna. Salon kun warnane apa? Ireng. Kita ikhlas mengatakan salon kin ki ireng karena memang kenyataane. Kenapa kita tidak ikhlas bahwasanya Allah yang menguasai semuanya? Siji ditambah siji pira? Dibayar beli ngomong loro. Orang kok bisa kita mengatakan satu ditambah satu itu adalah dengan ikhlas karena memang kenyataannya seperti itu. Apakah bukan kenyataan Tuhan penguasa seluruh alam ini? Kenapa kamu tidak mau mengatakannya dan mengakuinya di dalam kehidupan? Dunia ku isana sih ngatur, datine putek sirane pengen ngatur dewek. Ayo ya beli. Sing bagi rezeki siapa? Yakin? Percaya? Ngandal? Baka Gusti Allah sing bagi rezeki mungkin beli rezeki kesasar. Mungkin beli? Beli mungkin? Kena ngapa sampean kudu dugal baka tanggarep sing olidikane blolu. Jare sing bagi Gusti Allah. Kesasar beli Gusti Allah bagi rezeki. Begitu sampean ora oli berarti durung rezekine. Ya wis Gusti ora apa-apa ora oli ga. Asal masih ana dalan sing sejene adem dadine dugal ku nang sengit priwe sekono bagiku ari kunoli kunoli kalesan dulure kun mah. Halo tapi serok bakal yakin sadar ya kada rezeki sing bagi Gusti kada kan sing oli ora kacakap pira sedina prakat ya pada bae karo kita sing ora oli adem li makane dia demen demati
Oh, jokun mati pedak-dak bedik-dik. Sewot karo tanggap liwani laki sing diyak-iyak. Ya, wis kaya tembangane maning wong wadon bliwani ngumbangi dhewek lagu sing ngumbangi. Ana organ lagune teter laki budek coba bayang. Ayo ana ora ana ya. Iya laki budek kan. Iya sing nasibe kabran duwe laki wis budek rada. Nang apale nang ndi kok. Subhanallah wa. Baka wong cerdas mawa beli bakal kegawa-gawa. Karena orang cerdas itu adalah orang yang punya pendirian. Maka wong ora cerdas ya mudah dipengaruhi. Iya kan, wis ora susah diomongi. Ditontonakan film, jelek film Wali Songo, ya wis terpengaruh. Karena apa? Gambaran wali ya kayak ning film ning pikirannya ngangkone jubah, udeng-udengan, sorbanan, tasbihne dawa, bakal dodok bismillah, kaget astagfirullah. Masyaallah. Cangkeme islami banget gitu loh. Ya kun mah wali ning pipi. Ya tapi kan dulu, iya bengen kayak konon waline. Ya sakti-sakti, ya sakti dan musuhnya gak sakti. Duh, wah Islam manjining Indonesia, ning tanah Jawa, ke Jawanya ini wis dutu menusa biasa sih ngeseni. Golongannya para sang hiang, dang hiang martayangan. Sing mangane beli wajar, wong sing dipangan. Oh manding Islam manjing tanah Dermayu, subhanallah wa. Siluman sing jaga laut Dermayu butane besa ngalas ya. Dibeli sanga-sanga sama butane riong. Buta sanga priwene sangalas. Maka sing pinggiran plentong ya sewo kan plentong sampai tekan kerangkeng. Ana biraja kang sangalas butane. Duduk sanga butane riong kan mah. Buta sangalas wa silam-silam siluman kok bisa masuk ya makane Anda bersyukur duwe penyebar Islam yang hebat ya kan duwe penyebar Islam sing kuat siapa penyebare langsung teka sing tanah Persia tanah Arab siapa kan ana ning wilayah Indramayu bengene ditekani oleh seorang hebat yang bernama Syekh Hasanuddin garis miring Syekh Datul Kahfi atau sering dikenal dengan Syekh Kuro ngendi tekane Dermayu Kerawang Kerawang sote panggonane kan awal tekane ning Dermayu mana buktinya Jakang buktinya Syekh Kuro itu memberikan peninggalan untuk anak cucu di Indramayu Syekh Kuro pernah bikin masjid di wilayah Bondan Kertasmaya beli ngandel silahkan dicek masjidnya masih anak masjidnya masjid apa Jakang arane Masjid Sapuangin Sadalu kenapa diarani Sapuangin Sadalu karena gawene nganggo ajian sapuangin waktune mung sewengi. Makane diarani sapuangin sadalu. Siapa sing gawe? Dudu menusa. Siapa aja? Anake Ki Gedeng Rentang sing wadon kang kagelar Nyimas Ayu Dewi Ratu Penganten. Siluman, kenapa gelem gawe masjid? Karena demen ning Syekh Datul Kahfi. Jadi sing ngawit bengen wong wadon torokku. Ya kan Syekh Datul Kahfi kan ngomong bakal demen kita ncang serok bisa beli gawea. Gawe apa? Di tempatnya kira-kira mekenen akhirnya Ratu Penganten sedakap sinuku tunggal was angin teka jati dek 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 sawang ngingam. Makanya begitu ana masjid kono Ki Jumajan Jati saking kerajaan Singapura Singapura ya iya durung ana Cirebon waktu kunku. Dermayu Islam durung ana Cirebon masih kerajaan Singapura. Ngendi je kang kerajaan Singapura ning wilayah Pasar Celangcang rada mana titik belok kanan ana desa arane Sirnabaya
blok pertama arane blok Singapura. Siapa kang dadi raja, kang kagelar Ki Jumat Janjati alias Ki Gedeng Tapak garis miring Syekh Jambukarang. Dua anak wadon dititipaken ning Syekh Datul Kahfi kang kagelar Nyi Subang Karancang. Dituduh keranjang-keranjangnya sabak mani. Subang Karancang, Karancang ku pasukan berkuda. Wadon-wadon kepinter numpak jarane. Makanya diarani Subang Karancang. Akhirnya dididik ning tanah Indramayu. Pada waktu kuen di Indramayu masih masuk wilayah kerajaan Pajajaran. Dadi pangeran Pajajaran kang kagelar Raden Jaya Dewata mengadakan ekspedisi. Anak kabar, anak agama, anyar. Akhirnya digulati, begitu digulati ketemu. Arepan takon yang Syekh Datul Kahfi. Ora ya, dikaji suguana. Sing nyuguhi Nyi Subang Karancang begitu bladus. Jaya Dewatan dulu ngepit. Kutilang darat nih. Maksudnya iya kurus, tinggi, langsing, dadane beli rata. Oh, iya. Akhirnya KPK tresna mau nih arep memperingati Syekh Datul Kahfi. Akhirnya apa? Ngerasa kaken demen ning muride Syekh Datul Kahfi. Akhirnya Jaya Dewata kawin karo siapa? Karo anake Ki Jumajan Jati kang kajeneng Subang Karancang. Mulai saat pun Jaya Dewata ngalih aran dadi Prabu Silih Wangi. Oh nenek Silih Wangi dua anak saking Subang Karancang telu. Siapa jekang? Tahun 1414 dua anak lanang pertama kang kagelar Raden Walang Sungsang. Anak keloro arane Nyi Rara Santang, kang ketelu Raden Jaka Sengara. Akhirnya Walang Sungsang dididik ning Syekh Datul Kahfi belajar ajaran agama Islam. Akhirnya lawas Syekh Datul Kahfi dawuh, "Jong Walang Sungsang, Islam iku terdiri dari 5 rukun syahadat, salat, zakat, puasa. Kang papat wis tak ajaraken kabeh dening saliramu kanggo nyempurnakakene. Saliramu kudu mangkat ngulon peparane nuju kota kang arane Mekah lampahana ibadah haji." Akhirnya mangkat Walang Sungsang ibadah haji. Adine kelangan. Rama, kakang mendi Rama? Lu gak kaji, kenang apa kita ini beli digawa? Ya tadi, kita gak pengen. Akhirnya adine nyusul. Tekang tengah dalan ketemu, akhirnya mangkat kaji wong. Lorowan begitu kaji-kaji ini karena yang beli kayak kaji sekian wak. Gelis mangkatnya, gelis baliknya, gelis beli bener apa? Iya, ya kaji pengen mas uwe beli mangkatnya ki. Iya kan kaji sekian kan macem-macem orang ya. Ya iya anak kaji sing arane kaji wahyu. Kenang apa? Karena lu gak kaji awite sawahe payu, maka arane kaji wahyu. Nah iya. Ya bengen ngonon ku anak kaji wahyu, bengen mah anak kaji Abu Bakar. Apa aja kang kaji Abu ya kaji atas budi baik Golkar. Ana maning kaji ini arane kaji Abidin, kaji atas biaya dinas konenak. Iya, wa langsung songnya beli, wa mangkat lunga haji karena peragat sembari luruh ilmu balik sing Mekah adine beli kegawa. Kenang apa? Karena adine didemeni ning raja Arab kang kagelar Syarif Abdillah. Turunan Nabi. Akhirnya kawin karo raja Arab dua anak loro terkenal. Anak pertama kang kagelar Syarif Hidayatullah, anak keloro kang arane Syarif Nurullah.
Syarif Hidayat kongkon dadi raja ning tanah Arab beli gelem mong mak kita mah pengen balik meng tanah Jawa pengen nyebarakan ajaran agama Islam sing tulisan tanpa papan, papan tanpa tulisan. Oh non ceritanya aku. Wah langsung sange balik sing kana tekang tengah dalan tengah lautan ombak gede mali bir pecah praune blaratan. Wah langsung sang kambang kampul ning tengah lautan minggir sepeparane terdampar ning salah sawijining pulo petite tanah Jawa. Ngendi ya Kang Banten? Cekine ki Banten. Siapa Kang nulungi ilah kejaba anak putune Kakang Adine Sang Hyang Sirah. Akhirnya ditulungi ning Sang Hyang Sirah, diurusi ning kana. Ternyata Sang Hyang Sirah iki duwe sedulur wadon. Dadi ia demen. Iya demen maning demen durung duwe rabi walang sungsange kenganan. Iya akhirnya kawin karo wong Banten duwe anak telu lanang kabeh. Ih anak iki kuwu maje Pakung Wati kan mah anak kawinan karo Nyi Endang Gelis. Duwe anak siji Dewi Pakung. Nah, baka karo Rabi Banten anake telu. Siji arane Pangeran Arif, loro arane Pangeran Jati, telu arane Pangeran Carbon. Oh, saja ao rongok nabe dikit. Oh, masalah emang kau nenek. Iya, kau nenek kau aduh kinki. Nah, lah siapa Pangeran Arif? Pangeran Arif itu nanti yang ngajeg nyebarakan Islam ning sekitaran tanah Indramayu sampai Majalengka. Kok Pangeran Arif duwe anak kang nutugakan Masjid Syekh Datul Kahfi jumeneng ning wilayah Bondan kang kagelar Bagus Warida. Kok Ki Waridae duwe anak siapa kang arane Buyut Sidum? Si Dume duwe anak arane Arsitem. Saja itu penyebar ajaran agama Islam. Dadi ning tanah Indramayu jamane Syekh Datul Kahfi. Ari jebug angrum ya Kang. Nah, bakat jebug angrum catetan sejarah awal iku laka jebug angrum anane Raden Permana Kusuma. Dari mana? Dari wilayah Tegal Arum Solo. Kenapa bisa ana ning kene? Karena digawa ning Syekh Datul Kahfi pada waktu peristiwa perang Sumur Ketepeng. Oh, ya apa lo lima palakon kita mah. Barangan. Nah, iya digawa meng tanah Indramayu digawani keris saking gurui kang kagelar keris kober. Kok kober ketemu karo siluman wilayah Banten saking Karangantu kau tepung dadi siji Dewi Karangantu karo Syekh Kober duwe anak lanang arane Sutajaya. Jadi Sutajaya aku dudu menungsa wah separoe. Iya termasuk Syarif, ya Syarif Hidayat juga sama. Bakasing bapak turunane Nabi, bakasing embok turunane Sang Hyang. Karena Siliwangi itu turun ke Sang Hyangan. Dari mana garis ke Sang Hyangan itu adalah dari zaman Nabiullah Sis alaihi salam duwe anak loro Sayyid An-Nus karo Sayyid An-Nur. Sayyid An-Nus nurunakan para nabi, Sayyid An-Nur nurunakan para Sang Hyang. Mung karena maune wong Jawa orang ngaji waca tulisan Arab alif nun wawo ro diwacane Anwar. Alif nun wawo sin diwacane Anwas. Dadi anake Nabi Sisku Sayyid Anwar karo Sayyid Anwas. Ya wis lah kono ora jadi masalah. Tapi kok benjang Sayyid Anwar inilah yang akan menurunkan para Sang Hyang karena Sayyid Anwar iku ning pawayangan singka gelar Sang Hyang Nur Cahya.
Oh, Sang Hyang Nurcahya duwe anak arane Sang Hyang Wenang, Wenang duwe anak arane Sang Hyang Tunggal, Tunggal duwe anak arane Manikmaya, Manikmaya duwe anak arane Brahma, Brahma duwe anak arane Brahma Sada, Brahma Sentapa sampai tekan Sekutrem. Ko Sekutrem duwe anak Sembrana, Sembrana duwe anak Manumayasa, Manumayasa mengsore Begawan Sakri, Sakri duwe anak arane Raden Palasara, Palasara duwe anak Abiyasa, Abiyasa duwe anak Pandu, Pandu duwe anak Arjuna, Arjuna duwe anak Abimanyu, Abimanyu duwe anak arane Parikesit, Parikenan, Yudayana, Yudayaka, Jaya, Amijaya, Rawis, Rengga, Panji Amiluhur, Panji Asmara Bangun, Munding Sari, Munding Sasi, Munding Wangi sampai tek Kang Prabu Sili. Wis. Yes. Tadi penyebaran Islam ya subhanallah. Makanya kenapa Islam di Jawa itu sangat kuat, karena memang penyebarannya mempersatukan dua keturunan besar dari zamannya Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka mulai zamane Syekh Datul Kahfi, zamane Ki Jebog Angrung, Cirebon duwe masalah Dermayu sing mangkat. Pokoke masalah tapi Dermayu sing nancak tuwa. Cirebon diajar racun menjangan wulung, ya gruduk wong Dermayu. Cirebon diajar apa ngamuke keris sakti kang anening Cirebon kang arane naga ruhting Dermayu sing mudun. Pinangeran Cirebon bahkan nunggu gedong jimat kelekak. Bet. Mau kenapa? Naga. Naga-naga rutingku bengene ula gede. Dicandak ning Nabi Khidir dadi keris. Wah itu mustahil. Mustahil, mustahil apa? Nek, ngajinya beli tutup berarti. Masa ana ula dicandak dadi keris? Ning Qur'ane gak anak si ngawit bengene gak. Apa aja kan Nabi Musa ku nggawa tongkat, tongkatnya dibalangaken dadi apa, ulane dicandak dadi apa, dadi ana beli. Aja ngomong laka. Naga ruting dicandak dadi keris, dititipaken ning Syekh Syarif Hidayah. Allah mung karena Syekh Syarif warawali beli kiyang beli ngurusi model kaya kononku, akhirnya ngamprak luru pangan dewe kober login login ya corona lah lamun sepindang. Nah iya akhirnya mudun satria sing Dermayu sapa suta baring gawa keris. Yo makan yang Dermayu sing Islam kudu duwong bae siluman anjing Islam. Kebo sing bisa disembayang ku kebone wong Dermayu. Kebo ndi jakang pekandangan. Kan kebo sing nyantri ning Syekh Datul Kahfi, nyantri ning Jebog Angrum. Mbayang beli. Santri kebo kok. Hati-hati. Kebo ne be santri masa sira wonge. Ya dari ilmu. Makane ketika penyebaran Islam kang ana ning tanah Jawa kok beda dengan dia, jelas beda. Makane bakal beli paham, beli ngerti, menengah aja kaki ngomong. Ya, kuna, yang benar mana? Bahkan yang Islam aja takon yang benar mana? Kono nene bakas yang benar pin, kane salah. Tadi beriben, kono nene pengen endi banyak pilihan kok. Sing beli yang kunut ya wis aja kunut, mung titip aja kaki nomong. Kunut kunut, tak beli. Los bujar yang kono sing penting subuh pragat karo kita mah. Kunut serok, ya sing ngawit bengen ya urusan kunut. Sing ngawit zamane NU karo Muhammadiyah. Ya sekin beli geger je NU mau ya ora. Karena ya Muhammadiyah sing ngawit bengen ora kunut. Wong NU ne ya wis akeh sing ora kunut. Lho kenapa wong NU ne ora kunut? Karena beli apal do ngaku kunut. Iya. Ya makan wis aja kaken omong. Ya marhabanan itu apa? Marhabanan itu adalah praktek dari apa yang kita baca dalam Al-Quran. Ya kan lebih baik baca Quran. Iya, iya. Tapi ketika Quran memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Hei orang-orang yang beriman bersolawatlah. Kapan solawatannya bakal beli marhabanan? Aja awa, oh bakal ngaji beli tutuk aja kaken lewat. Sakane gak menengah
Kun maki yang marhabanan, serap beli kiyang ya. Ojo marhabanan bidno, talilan bidah. Kirimi berkat dan dipangan sirak. Karena makanya santai-santai. Karena cara penyebaran Islam ning tanah Jawa, ning Indramayu itu beda dengan negara-negara yang lainnya. Makanya kenapa Islam di Indonesia ini kuat? Karena tata penyebarannya yang sangat kuat. Segoblok-gobloknya wong Indonesia, Islam kulhu-kulhu mapal. Bener beli? Serok wong Sekertajaya, ana beli sing beli apal kulhu. Laka, kenapa? Karena sering talil bagian beli sembahyang. Bagian mengtajuk beli, meng masjid beli sembahyang ke pokok bakat dina raya, tapi bakat diundang talil, teka beli. Teka, bakat teka tahlil yang rongokaken, oh kuwen kulhu. Oh, kita makan ya segoblok-goblokannya serok takon na wong tua pak. Saged maos Quran mboten jekang surate ana sing ngapal ya sing cendek-cendek mah bisa aja kita kan surat Al-Ikhlas bisa beli ngelongop surat takonana surat Al-Ikhlas lampu bisa beli ora surat Al-Ikhlas ora bisa kulhu lah baka kulhu apal jerang sob surat Al-Ikhlas ya beli weruh kulhune. Berarti oleh sing ndi bisane aku? Sing talil. Serok ngomong ngebit aman ning talil ya, Serok. Talil itu cara orang tua mendidik anak butuh kongkon belajar Islam, kongkon kenal ayate Gusti Allah. Nguruki wong ku gampang-gampang angel, Pak. Nguruki beli apa beli teka-teka enggak lu wong dikapir-kapirakan kabeh. Islam pengen teka kembali ke Quran, les balik ka, bokot sira membedal maune. Iya kadang-kadang kembali ke Quran sing endi? Ya ini Quran nglebakin rut. Nembe bisa maca Quran be pengen ya kembali ke Quran. Begitu waca Quran subhanallah wa masih teglak tegluk. Waca alam tarone be masih kae papangala. La ilaha illallah alam taro kae papangala pengen kembali ke Quran. Ya alam ya jengal sok bakal pangalam. Alam taro kei papangala, alam ya jengal serok ditinana. Nah makane. Lah apa salah? Ora salah ora apa. Memang sebaiknya kita kembali ke Quran. Tapi kan siapa yang paham dengan Al-Quran? Para ustad, para... Berarti baka Islam yang pengen bener ya kembalilah kepada ustad. Kembalilah kepada para kiai. Gini alhamdulillah sampean duwe Kang Ibnu Sofwan. Senior gini. Kita mah junior manjing iki. Iya. Ben aja kita mah jadi pengajiannya kelas ibu-ibu ya asun kita nek kelas bapak-bapak. Sumora. Sing ngarane wong ngaji ku laka kelas. Yo kiai mana enggak ada yang lebih hebat, malah kiai sing ngisor sing hebat. Karena ya kiai kan ana beda-beda kan. Anak kiai tandur, anak kiai catur, anak kiai sembur, anak kiai mabur. Kiai tandur menang ini desa ngurusi jamiahan, ngurusi tajuk. Ini kiai yang paling hebat. Lu kenapa? Laka sing bayar ngeruyu bae golongan gini. Saya lebih tunduk kepada kiai-kiai golongan kiai tandur. Dan ya ana bagiannya dewekin bagian tandur. Ana maning kiai catur. Enggak aja kan kiai catur. Masuk dong dalam bidang politik. Kiai juga harus ada yang jadi dewan, kiai juga harus ada yang jadi camat, kiai juga harus ada yang jadi bupati, kiai juga harus ada yang jadi presiden. Dan NU membuktikan itu. Makanya kenapa NU ora ilok demo? Yang ngapain demo? Ana wakile kabeh. Are pengen apa NU ne? Tinggal ngomong sama dewan, sing gerada geruduk demo ka, ora duwe wakil kan ka. Makanya ya kenapa? Ya karena orang demo itu adalah orang ya angel kayak. Yang Indonesia itu sudah punya sistematika hukum. Ketika beli cocok, tinggal kumpulkan saja datanya. Orang usah geradak gerutuk nggak wani uang. Ah, kuwuk beli bener. Mana datanya? Ini faktanya, datanya korupsinya sekian, dari dana ini sekian, dari ini sekian dengan data yang lengkap. Buktikan, tinggal kari gawang kejaksaan. Beli perlu geger, gluntung mangsa wurunga, serok.
daripada kuwara bener mengkenen. Buktine nol. Gradak gruduk gawe ruwet bening dalan. Asak suwe-suwe ning delengane. Mbak wong cerdas yang beli kakek ngomong dan nakin di met. Sekian, buktinya ini, kwitansinya ini, saksine ini. Ketika datanya lengkap, ya kan semuanya valid. Diajukan ke kejaksaan, beli mungkin beli gluntung. Gluntung mangsa wurung. Ya? Ya, iya. Iyan bupati Daud Dodok, pirang tahun geger, balano ini, meneng, awis. Engkau lagi dipikirakan kan, nego. Oh si postingan, wih Indramayu sekarang ada tempat wisata baru, Jelobangan Sewu, cerongo beli buat cekia. Ya priwin sih, yang dorong wayai di dangdani bokat maya. Ya karena kan enggak semua jalan miliknya kabupaten, ada jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi. Kok kita ngomong makinin daranane ngeloni bupati maning konenergi. Hari kita mau harap ngeloni siapa-siapa, aja gampang nyalakakan wong. Ya kita mau harap pengen dari bupati, pengen agak siapa sih milih hari sirak mah. Ini loke aja belaga-belaga iku kak. Namun dari bupati agak meluwet sirah yang dari bupati. Aja baru dari bupati, dari RTB di demoni baik sirah kok. Makane, wah gampang sote sampean sing delengaken. Sing rasakaken sesek wa. Amane ning dadi camat utek e beli kira-kira, sekuwune angel diature. Amane ku wilayah Bongas cerdas-cerdas ya apa. Ya wayahe jual beli tanah bakal sing angel-angel taro ing kecamatan sing gelis mlayu ning PPAT dhewe. Ya sing ngenti camat oleh duit e gimana. Ya tapi untung camate wong kene ya santai bae kader batur dhewe sing kaya konen kepaya. Iya, ya wis alhamdulillah. Ya sing penting bareng-bareng berjalan di dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan ini harus ada sinergitas. Kita juga harus bangga dengan punya polisi, kita bangga dengan ABRI. Ya lamun laka polisi kan siapa sing ngarep ngudag-udag teroris, siapa sing ngarep ngudag-udag maling? Masa melu maling apa kiai melu ngeropok-ngeropok maling? Ya kan ora hebat. Ya tapi kan selalu kita memberikan pencerahan. Jangan terlalu benci karena segala sesuatu ada manfaatnya. Wah, wong maling jangan ada manfaatnya. Ya sampean membeli lok mikir, apa aja kang manfaatnya maling? Bisane ana pekerjaan sing arane satpam, gua witane maling. Sero lamun laka maling, ana beli satpam. Gua apa satpame jagati aman. Makane bakal malinge laka kone satpame. Laka muncul pabrik gembok, pabrik kunci, CCTV, gara-gara anak. Jadi anak manfaatnya beli. Ya tapi haram, ya iya weru haram sing aran nyolong gua. Nah iya, ya tapi ya bagaimana juga ya kula lan panjenengan sami kan bagaimana kita bisa memberantas pencurian. Yang ngil berantase, yang rakyatin dukung jening maling. Duh, maksudnya kita dukung maling lari, bukti ini diikat tuku motor sebelah apa beli dukung beransane. Maling gimana nyolong gak bakal ngedole angel. Kini kan ngedole gampang, akhirnya ya tambah ake malingnya, sing dukung siapa? Alah, sirah kalem belisin. Serok masyarakatnya cerdas, emong kita mah bakal beli tuku ning tokoe, tuku sing asline, tuku sing orisinile, emong barang abal, abal-abal, malingnya kengelan beli ngedole, kiyang beli nyolongnya. Lah. Nah makanya, jadi kitanya yang harus bersatu. Ya, aja nyalakakan siapa? Siapa? Banyak maling, ya coba digiatkan kembali, bikin pos kamling. Ya kan, mungkin mau selaka pos kamling. Laka kan? Laka, akhirnya pada urip dewek. Dewek. Kan makanya kula lan panjenengan sami belajar menjadi manusia-manusia yang cerdas. Menengah wak ndeleng HP-HP ne dhewek ribut bae dikam mah. Ya rewel banget kok mungkin yang sing arep bayar be meneng bae ji. Yang sing patunge beli pati gede sing ribut bae ki. Iya kun mau pujare kita arep mari ya pujare kita terus pujare
Itu ya, tapi durung praket. Ini memang orang tak praketakan kita. Orang tak senggol-senggol. Kertajaya kiawite piriwin. Ini desa anyar dulunya marga mulia. Ya baru kita. Marga mulia wite singin dicipa atas oleh piriwin. Kenapa nih anak-anak blok acap. Ini sejarahnya ngundang maning wak. Baka pengen merumah. Ya iya. Ya kan penasaran orang di kaki. Ngundang maning. Oh. Makanya beli tak peragatakan kita mengaji kudau siji man ahabba ayub satolahu rizkuhu wa yunsa alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Nembe apa? Nembe dibuka dalan rezekine. Riwin bisane silaturahmi bisa dawa umure yang kok orod maning kini. Kita mah hati siji bisa loroh kan kita mah. Yakin ki daun nerangaken jembar rezeki di dalam kehidupan dengan menyambung tali silaturahmi. Ya, makanya sing cerdas uripe bari segala-gala bisa dadi hebat dengan apa? Dengan kecerdasan, dengan keimanan. Imane kuat, ilmune kuat, yakin urip beli bakal sengsara. Bagena ora duwe apa-apa, ya wis bagena ora apa-apa, ora duwe apa-apa. Kadrekan sing sugi mangan sepiring, kita sepiring. Adem li. Wan mangan lawu sepirang-pirang, wayang ngecek sate angger kolesterol. Ora? Iya, wayang inung manis. Kencing manis, diabet. Iya kan? Enak sih lah kapapa lep-lep wae. Wong sugi bakal mangan cama cimit. Mangan pengen radake kudu tuku obat nafsu makan. Barang sing melarat lakan nafsu makannya ronge blek pragat sobo bayar. Makan, emak urusan bahagia mana yang bahagia? Ya laka sugi laka melarat. Urusan bahagia itu adalah urusan hati. Urusan bahagia itu urusan pikir. Maka hati ini lempeng, pikiran ini lempeng, hidup bahagia kok. Yang penting esok-esok anak kopi, anak udut, ya harus pragat jaga tindak ke kita kabeh. Makanya kadang-kadang kita makang Ibnu Sofan melas, baka anak wong melarat mandi suarga ke melas. Bisa. Cih, masa jakang wong, ya kan melas, pengen ane mung-mungnya semono. Cih, ya kan ning suarga kan dipaiki sesuai karo kepengenan. Kepengenannya wong melarat ake beli. Ora. Mang sepengen burger, kayak ngapa je burger? Jadi wong melarat ya paling pengen kanannya kun jabur boleh. Ya melas temen gak kok. Ya karena wong melarat kan beli kakin kepinginan. Ngesuk-esuk padu anak kopi anak udut beja bus je. Kebal. Porin dolong na pegawai negeri yo apa enak ya dari pegawai negeri. Esuk-esuk kudu mangkat, kudu absen. Ya enak itu. Ya makanan ya. Iya, begitulah cara dia bersyukur. Kalau dia berbahagia dengan seperti itu, sudah biarkan. Mung syukurannya bisa nemung sama no. Kita maji orang pengen jadi pegawai negeri. Ya itu masalah orang pengen. Ar priben dadi ini sekolah bebeli. Ya cuman kan dia punya cara bersyukur. Meskipun saya tidak punya bukan jadi pegawai negeri, meskipun saya tidak berpangkat, tapi hidupku sudah cukup bahagia. Manusia bersyukur bukan? Bersyukur, berarti bersyukur bukan harus punya segala-galanya. Dengan apa yang kita miliki saja, ya wis alhamdulillah. Maka belajarlah untuk bisa berbahagia dengan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya engkau tidak melakukan kemaksiatan. Jadi ini wong melakukan kemaksiatan karena dia mencari kebahagiaan. Karena tidak bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif. Akhirnya mencari kebahagiaan dari hal yang negatif. Makanya bahkan ning Islam aku sih dari wong Islam angil aja kake aturan. Ya. Memang ada di dunia ini yang tanpa aturan. Semua pakai aturan kok. Maksiat ana aturannya bi. Ana arep ngaroke, ari padu bae nyangkinge paling saya ketegu. Iya bele. Bahkan sing rada ngelob bocah cilik bagus 150 kan. Ini aturan bukan? Aturan, kenapa ketika dalam kemaksiatan kamu diatur merasa tidak keberatan? Tapi kenapa bakal diatur ning agama berat banget? Ngan aturan nih je. Bakal saya were ewonan baik. Penyanyi nek ngebog mana singa ketan. Aturan bukan? Aturan. Ya iya.
Ya, ya semuanya ajangan kan dalam kebaikan, dalam kejahatan pun ada aturan kok. Tapi kenapa ketika dalam kemaksiatan kamu diatur, kamu tidak merasa keberatan? Ayo serok, jaluk lagu, kaji gaul, orang ulungi duit, ditembang na beli. Aturan duduk, seket bakal kaji gaul. Iya raya, itu lising jaluk laka wong lanang, kaji gaul, beli mungkin, paling wong wadon, tugal karo laki ini. Iya raya. Dugal kada kaji gaul cuman gini armu mangi dewek liwani barange mah ndak kongkon penyanyi sing nembang ora kaji gaul maning ya ya iya iya ya kana sing ngakoni notak iya ria suwe suwe curiga kaji wadon akoni duit modal gongorea entok anggo iya tadi ya jadi semuanya tersistematik di dalam kehidupan. Makanya biasakanlah bahagia dengan hal-hal yang positif sehingga kita tidak mencari kebahagiaan dalam perkara-perkara yang negatif. Makanya sering ngaji, sering jamaah, sering kumpul sepepada batur. Karena untuk apa? Untuk menambah ilmu dan wawasan. Sekalipun kita tidak sekolah secara formal, tapi kita akan bisa menambah wawasan dari dunia pergaulan. Ketika akeh bergaule maka makin akeh tambah ilmune, makin tambah akeh ilmune, makin cerdas uripe sehingga bisa mengatasi problematika kehidupan dengan senyum dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kun mas sampean arep ngomong terus-terus sebeli-beli ya kita marapan wisan kin kira ya. Iya dadis yang lewit awal sampai tekan akhir bilih wonten kelepatan natanapi kekurangan saking ungkapan kula. Jare bahasane wong kanda mah kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong jagapura. Bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapuran ge. Semanten saking kula sekalian dong akin ge. Muskan wong tua donga mama sak kudu kita. Iya, anda ana bagiane dewek donga mah kuna. Ya, kurang langkungnya saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.